Review GPS kecil ya uh, Ini GPS with track 2 uh, GPS generasi kedua Dari uh, tipenya ini tipe ET200 Kita lihat cara penggunaannya Dan server yang saya pakai ini Saya pakai server ID track Mohon maaf guys jadi untuk pemasangannya karena pemasangan GPS ini sifatnya rahasia saya nggak bisa tunjukin dia dipasang di mana namun di sini saya bakal liatin gimana cara penggunaannya dan aplikasi apa yang saya gunakan lalu seperti apa sistem pelacakannya uh, oke okay lanjut aja ke selanjutnya yaitu ke cara penggunaannya ya Oke okay guys jadi ini aplikasi yang saya gunakan server yang saya gunakan yaitu menggunakan server id track ini dia aplikasinya Jadi untuk fiturnya di halaman berandanya home nya Tampilannya seperti ini dan ini jenis-jenis mobil yang saya user-user mobil yang saya daftarkan Dan untuk Tipe yang barusan ET200 dari Concox witrek 2 Dia seperti ini Nah untuk tampilan di zoomnya Seperti ini ya guys ini dia dan untuk GPS tipe E200 ini ET200 ini dia udah bisa eh uh, lacak posisi tentunya untuk akurasinya lumayan lumayan akurat. Kemudian dia udah bisa support uh, cut off mesin. Dia bisa mati nyala mesin Kemudian, dia cukup tahan air, cuman dia belum bisa sadap suara. Dia belum support uh, sadap suara seperti itu, guys. Jadi, ini dia untuk playback uh, support dari uh, ID track ini, dia bisa playback kemudian kita coba untuk playbacknya Nah seperti ini guys Ini untuk playbacknya hari ini Pertanggal Hari ini tanggal 3 bulan 2 2023 Dia rute-rutenya Playbacknya seperti ini. Nah, seperti itu guys. Jadi dia bakal menyimpan data sendiri untuk rute-rute hari ini. Dia kemana aja? Di sini ada detail jamnya juga untuk jam. 1235 dia posisinya ada di sini untuk lebih detailnya kita lihat map kita pilih default nah di sini muncul daerah-daerah atau patokan ketika mobil itu melaju jam 12 menit dia posisi mobil ada di dekat kafe notif kopi nah. kemudian jam 12.40 dia sampai ke deket RS drink oke sekian aja ulasan tentang aplikasi dan uh, GPS et 200 dari saya, semoga informasinya bisa membantu. Buat kalian yang mau beli GPS tipe ini, boleh dicek linknya di deskripsi toko yang rekomendasi di Shopee, dan jelas harganya bersaing murah. Cukup murah. Oke, sekian aja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.